Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini adalah 27 Rejab tahun ini, dikatakan bahawa berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, dan biasanya setiap tahun akan naikkan isu inilah sehingga ada orang mengkhususkan puasa pada hari Isra' dan Mi'raj. Tapi kalau hari ini tak ada masalah lah sebab hari ini hari Isnin sebenarnya. So tak ada masalah orang nak puasa pada hari Isnin. Tetapi kalau nak puasa bersempena dengan Isra' dan Mi'raj, kita kena fikir balik. Sebab dalam buku ini, buku Sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Barakuri, yang ceritakan tentang kisah Nabi SAW daripada sebelum lahir sehinggalah kepada meninggal dunia. Cerita-cerita itu direkodkan di sini dan direkodkan juga di dalam muka surat 213, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan disebutkan dalam buku ini, berkaitan pemastian waktu terjadinya Isra' dan Mi'raj, para ulama' memiliki pendapat yang berbeza. Antaranya, ni yang pendapat yang pertama, dia kata, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memulihkan Rasulullah SAW dengan kenabian, tahun pertama kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Imam Tabari. Maksudnya, Imam Tabari kata Isra' dan Mi'raj itu berlaku seiring dengan tahun berlakunya Nabi dilantik sebagai Rasul. Yang kita tahu umur Nabi waktu itu 40 tahun. Waktu itu Nabi dilantik sebagai Rasul, dan pada waktu ketika itulah ataupun tahun itulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini pendapat bukan kaleng-kaleng, ini pendapat Imam Tabari. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi setelah 5 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Pendapat ini dirajihkan oleh Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Tahun kelima kita tahu adalah tahun umat Islam diseksa dengan siksaan yang sangat teruk sehingga berlakunya ijtihad Nabi SAW untuk mengarahkan hijrah kali pertama ke Habasyah. Anda boleh rujuk dalam buku ini cerita berkaitan tentang 5 tahun awal yang cukup penderitaan yang cukup berat. Pendapat yang ketiga kata, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada malam 27 pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Ha, ni yang ramai orang duk sebut. 27 Rejab tahun ke-10 Nabi dilantik sebagai Rasul. Nanti kita bincangkan. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah. Tepatnya pada bulan Ramadhan tahun ke-12. Tahun ke-12 kenabian. Pendapat yang kelima, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Bukan bulan Rejab tapi bulan Muharram. Pendapat yang keenam, ada pula mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Mula-mula, bahkan Syekh Sofiur Rahman sebut dalam buku ni, dia kata tiga pendapat yang mula-mula itu dibantah. Pendapat apa? Pendapat yang kata tahun pertama, pendapat yang kata tahun kelima, pendapat yang kata tahun ke-10 kenabian. 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang tidak kukuh, dibantah. Sebab apa? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, tak pernah diriwayatkan daripada dia pernah solat 5 waktu. Tak pernah solat 5 waktu. Dengan maksud lagi, Isra' dan Mi'raj juga membawa syariat solat 5 waktu. Sedangkan Khadijah tidak pernah solat dengan solat berkenaan. Apatah lagi tahun Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada tahun ke-10 kenabian, pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Khadijah meninggal dunia, baru berlaku Isra' dan Mi'raj. Tetapi pendapat tiga yang awal itu lemah disebabkan dia meriwayatkan kisah itu sebelum berlakunya kematian Khadijah binti Khuwailid. Jadi pendapat yang kita duk pegang 27 Rejab itu adalah pendapat yang tidak kukuh, walaupun sebahagian para ulama mengambil pendapat berkenaan. Dan daripada khilaf ini juga kita dapati bahawa ulama tidak bersepakat berkaitan tentang tarikh, maka tiada wujudnya satu amalan puasa bulan ataupun puasa pada hari Isra' dan Mi'raj, demikian juga amalan-amalan yang berkaitan.
Adakah anda dapat sesuatu daripada video hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.